saya faham. Saya tak suka reveal. Kalau saya reveal, sangat banyak pertanyaan-pertanyaan berulang macam ni. Saya kena jawab dan kena jawab. That's why saya lebih suka apa benda yang jadi baru kita reveal. Kalau benda tu tak jadi lagi, saya tak suka nak reveal. Macam juga dengan projek Pak Erwi ni sebenarnya bukan untuk album. Memang bukan untuk album. Okay? Kita ada kuku-kuku yang bawa kita ke sini. Kuku yang bawa kita ke sini. Okay? Tak, saya masih ada di Korea. Kita balik pada hari Jumaat, insyaAllah. Afwa tadi main tembak-tembak dengan mak dia. Masa kita tinggalkan, Afwa naik motor. Alamak, kan kat sini kan timpak kan untuk budak-budak. So, dengan ayah dia, dengan Datuk K tadi. Dengan Datuk Siti lah yang Afiah, Datuk K lah yang Afwa. So, saya memang, ini adalah family time. Kita bagilah mereka. Kan dengan anak-anak yang CF kan. Jadi, kita tak kacau lah. Ini family time. Kita bagi peluang sebab Datuk Siti nak selalu ada peluang macam ni kan susah. Mak, ada cat timpak. Itulah dia bising sebab ada apa kata? Bunyi mesin-mesin tu. Ni bunyi mesin-mesin tu bising lah sikit. Lepas makan buat migraine. Kak Ji, sebabnya okay, jujur cakap Korea sangat panas. Kak Ji rasa Korea punya cuaca lebih panas sikit pada Malaysia. Lebih panas sikit pada Malaysia. Jadi macam kita orang dapat Kak Ji tidur lambat. Bangun pagi gila. Sebab kat sini dia punya sunrise sangat awal. Sunrise pun 6 dah. Jadi kat kita bangun pagi dan tak stop kerja sampai sekarang lah. Cuma kita break ni sebab bawa anak-anak Datuk dekat timpah. Itu je kita break sekejap. Okey, nak tunjuk suasana kat sini. Tak sekejap lagi sebab suasana kat sini dia macam tempat kita Kak Ji menunggu ni. Tak ada apa-apa sangat. Tak ada apa-apa sangat. Kita tak main roller coaster tau. CF pun tak nak, Kak Ji pun tak nak. So Kak Ji menjadi penjaga beg. Ni dia penjaga beg kepada orang yang naik roller coaster. Diorang memanglah tak apalah, diorang pun nak apa kata nak cuba kan. Kita selalu datang, so sekarang ni cuba. Tapi Kak Z tak nak lah, tak nak lah. Bila masa Kak Z menulis, menulis tu, okay, kalau menulis memang untuk simpan. Menulis untuk koleksi kita sendiri tu, Kak Z anytime boleh tulis. Kadang-kadang kalau Kak Z tengah, macam contohlah dapat idea, dapat dua baris perkataan ke tiga baris perkataan, Kak Z terus tulis kat note. Terus tulis kat note. Nanti bila ada waktu, panjangkanlah kita tulisan tu. Macam tu je lah. Biasanya tak ada specific time lah untuk kita nak menulis. Bila-bila ada idea tu nak tulis. Tapi ada juga yang kita menulis sebab itu adalah kerja. Jadi memang kena menulis pada waktu tu. Tak ada tulis je. Macam tu. So Kak Ji, satu perkara yang apa ya? Satu perkara yang paling sangat Kak Ji rasa macam penting adalah keupayaan kita untuk sentiasa memerah otak. Sentiasa hendak berfikir, sentiasa nak menggunakan otak tu sebab Kak Ji risau. Kak Ji risau, manalah tahu satu hari nanti kan dengan usia kita, dengan apa kita kan akan lupa sikit demi sikit. Mungkin kita tak ingat banyak perkara. So untuk kekal supaya Allah bagi kita ketajaman minda, dua perkara ni Kak Ji memang akan buat. Pertama baca, kedua menulis. So betul tau kalau macam tak menulis, tak menulis satu minggu pun kita dah rasa macam kita jam ataupun kita orang kata apa, minda kita karat lah kan. So that's why sangat-sangat berharap supaya Allah tak bagi Kak Ji lupa. Allah sentiasa kurniakan supaya kita bagi ketajaman minda. Memang selalu minta tu lah. Selalu saya minta tu supaya kita masih boleh boleh mengingati dan Kak Ji bila
kan? Ya kat sini lepas ni pergi mana? Ada lah lepas ni kita orang dah best lah, tak buat apa pun. Ini last, ini banyak hotel lah lepas ni. Pekerjaan saya bukan pekerjaan sekarang. Saya memang tahu saya memang seorang penulis sebenarnya.
saya suka benda tu. Cuma saya tahulah saya terbatas dengan semua benda tu yang saya tak boleh buat. Jadi saya mampu buat mungkin kerana saya kerja dalam line entertainment, kebetulan saya boleh menulis lirik. Jadi saya menulis lirik je lah dan buat quiz. Hai semua, Assalamualaikum. Ya, petang-petang ni ya, saya ada sushi nak share kat Zee dan minta kat Zee kan. Orang tengok kan tak apa. Bila kita dah buat puisi tu, tu dah kira bagus dah. Tu memang kita punya perasaan. Orang lain tak boleh judge tu. Kelebihan menulis keingatan tajam pun juga orang punya kekejatan tu. Terima kasih Nana. Kerana kita bila kita menulis, kita suka nak kembangkan cerita ke, suka nak kembangkan bahasa kita, suka nak cari bahasa yang datang. Untuk kita garap kan. Macam itu sebenarnya membuat kita rasa ada keinginan untuk selalu menulis dan berfikir kan? Mana saya punya puisi kan? Sekejap saya tengok puisi yang saya cakap tadi. Okey. Tak ada jumpa dah. Ini tajuk dia. Ilham yang Allah bagi pinjam. Ini tajuk dia. Allah yang ilham yang Allah bagi pinjam. Tu dia. Saya suka tu antara puisi favorite saya. Ilham yang Allah bagi pinjam ni. Macam tu lah. Dia sibuk call anak dia. Hai, Assalamualaikum. Tak buat apalah, saja-saja duduk ni. Sambil-sambil menjaga beg orang. Menjaga beg orang ni, kita kena kita kena live lah sekejap. Thank you yang baru masuk. Tim yang lain pergi main naik roller coaster. Naik roller coaster. Sebab dia kena jaga beg. Sebab dia orang naik roller coaster. Di Korea ada dah tajuk lagu Raja Emma. Ha, mentari di Korea tu Raja Emma punya lagu dulu. Kak Zee suka lah. Kak Zee peminat Raja Emma daripada kecil. Kak Zee pernah berangan jadi Raja Emma. Nama Kak Zee pun Elama. Elama. Masa sekolah nama Kak Zee Elama. Elama tu tajuk dia sebab tahu tak Elama tu apa? Elama tu adalah sebab Kak Zee minat masa sekolah Raja Emma dan juga Ella. So Kak Zee gabungkan Elama. So nama Kak Zee Elama lah. Elama. Nama nickname. Kak Zee pergi lah main. Oh tak lah. Datuk Siti tak? Datuk Siti layan anak-anak dia. Tadi dekat tempat aku main apa tadi? Main tembak-tembak tadi kan? Main tembak-tembak lah tadi kan? Main tembak-tembak. So biasalah permainan untuk seusia macam tu kan? Untuk kanak-kanak. Untuk Afiah dan juga untuk Afwa. So yang pakcik-pakcik ni kan pergi naik tu. Pergi naik roller coaster. Oi, dah serik dah main roller coaster tak nak. Gila macam dah rasa hilang nyawa. Kak Zee pernah masa tu yang Kak Zee tak sangka lah masa tu masuk team park juga dekat Dekat Tokyo apa? Disneyland. Disneyland Tokyo pergi dengan arwah Pak Ngah pada waktu nak tu. Balik dah. Nak balik dah pergi tu. Okay, so kena juga naik macam dia bawa kita lalu dekat dalam-dalam apa gua gelap yang ada air tu. Tiba-tiba bila nak keluar kena jatuh tinggi setinggi-tingginya. Masa Splash Mountain tu. Pangah punya kerja lah. Kak Zee tak tahu masa nak cabut nyawa. Kita tak tahu. Dia tiba-tiba je dia jatuh yang jadi daripada atas tu jatuh ke bawah. Oh itu last lah. First and last lah. Tak boleh lagi dah.
ada je diorang tadi, diorang kirim-kirim juga lah kat kita orang video yang diorang menjerit-jerit semua. Ini diorang masuk rumah hantu juga. Kita tak sempat tadi sebab kat sini singgah minum dekat ada satu kafe kat dalam ni. Jadi bila kita orang habis minum tu, kita orang pergi, oh diorang cakap keluar daripada rumah hantu. Tapi nampak macam happy tadi, apa, takut-takut jugalah. Dia kata seramlah juga hantunya. Takpelah untuk apa, untuk menjaga jantung, Kak Zee dengan CF tak masuklah. So macam mana CF boleh tahu Juni dah? Okay. Dia jumpa kat tempat lain. Oh, okay. So semua dah keluar ke? Belum eh? Baju saya rupa-rupa Dato' Siti lah ni. So ada lirik lagu, ada gambar-gambar Dato' Siti. Macam tu lah. Yeah. Hari ni hari bebas tak? Petang ni kita orang bawa anak-anak Dato' keluar. Kita ada tugasan daripada pagi. So, besok pun ada tugasan lagi. Sebab kita dah diaturkan event-event yang kita kena attend lah. Hai, Assalamualaikum. Sekejap lagi nak balik dah. Sekejap lagi nak balik. Ni kita orang tengah tunggu dia orang ambil beg ni. Tapi dah nanti banyak sangat kita orang nak kena bawa beg ni. Beg ni. Sebab dia naik roller coaster kan tak? Tak boleh bawa beg ni atas. Kita orang jaga lah sekejap. Ya Allah, sangat penat ku. Semalam tidur lambat. Kemudian pagi ni bangun sangat-sangat awal. Tapi okey je sebenarnya. Dah biasa kan kalau waktu hari yang dekat KL pun sama juga. Tetap kena bangun pagi, kena buat kerja sampai malam. Dah biasa. Timpak ni besar. Kita ada peta dia pun tapi kita pergi mana yang kita mampu. Single rider.
Singa Rider dia macam setiap setiap satu trip geng-geng yang berbayar lain ni naik dengan kawan-kawan, lepas tu dia lepaskan seorang daripada Singa Rider ni untuk tu dia jadi macam berpecah. Ah, berpecah. Bah, tak naik pun. Kenapa? Tak fahamlah tiket yang kita beli. Tiket yang kita ni pun sekian gini. Okey. Alhamdulillah. Kenapa? Tak main. Tak. Tapi selama tu buat apa? Ya. Yeah. Answer. Dia tak bagi dia memang ada. Oh, alasan dia apa? Habis tiket bayar bunyi macam tu je. Tak kasi. Bukan. Tak tahulah kita punya tiket ni. Okay, sebab kita tak faham macam bahasa dia tu. Tapi dia cakap tiket kita ni free. Tiket boleh. Free tiket tau. Dia kata yang tak layak. Serius tau sepanjang tiket. So you cannot ride with your friends. Yes. Ataupun dia galakkan semua cabaran harus berseorangan. Sebab Korea mungkin nak menguji kita kuat ke tak. Dia nak tengok nanda kita orang Malaysia. So you orang tak boleh lah. Except lah, except kecuali arcade game. Tak, itu kan arcade game yang macam tadi yang sebelah dia. Mari bos sudah. Jom. Cepat nak pipi. Okey sekejap. Sebentar ya, adik kemas-kemas barang ini. Lawa pula tengok Kak Zee pakai tudung hijau dengan muka Kak Zee. Kak Zee apa dia pakai? Tudung turquoise green. Tapi turquoise light turquoise green. So inilah keindahnya. Kat sini, ini bahagian atas. Letak sini lah, letak sini. Pukul 8 ni tutup.
kan? Azham ya? Dah. Dia panggil orang tu. Alah. Dia panggil. Dia suruh orang tu. Kau kata,